Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga Anda semua senantiasa selalu diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Mungkin saat ini Anda terlilit hutang yang menumpuk, bahkan di PHK dari tempat kerja, atau kesulitan untuk membuka usaha baru. Insyaallah dengan mengamalkan sholawat ini, segala problema hidup Anda akan terselesaikan dan segala hajat dan keinginan Anda akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum lanjut, bagi Anda yang mempunyai hajat atau keinginan, silahkan tulis di kolom komentar supaya kita bisa amini bersama. Berikut bacaan sholawatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. 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 Baca sholawat ini setiap selesai sholat 5 waktu, sebanyak 100 kali. Dan berdoalah apa yang Anda inginkan, insyaallah akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya yaitu istiqamah. Yakin bahwa segala sesuatunya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.